Seorang individu di Bukit Jalil, Ibu Negara menjadi antara orang pertama dikenakan kompaun RM10,000 semalam. Dia didakwa gagal mendaftar diri melalui aplikasi My Sejahtera atau daftar rekod premis ketika mengunjungi kedai makan. Menurut Ketua Polis Daerah Ceras ACP Mohsin Muhammad Zun, pihaknya juga menafikan dakwaan yang tular di media sosial. Kononnya dia dikompaun biarpun telah mendaftar diri. Kadar kompaun baharu itu bermula semalam mengikut Ordinan Darurat Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Pindaan 2021.